Tanzimun nasl, perancangan keluarga. Boleh ke tidak umat Islam, orang Islam merancang keluarga? Nak merancang macam mana? Apa hukumnya? Dan anak itu sebenarnya hak siapa? Siapa yang lebih berhak terhadap anak? Bapa ke? Ibu ke? Atau kedua-duanya ke? Atau umat? Masyarakat? Bangsa? Ini dibincangkan dalam kitab ini. Saya nampak secara tersusun begini, tak ada dalam kitab lain. Ada terpencar-pencar begitulah. Tapi tersusun begini, tak berapa nampak dalam kitab lain itu. Di sini kalau kita tengok kan, anak itu hak siapa? Ulama berbeza pendapat tentang anak ni hak siapa. Dia ambil yang dulu juga, yang dulu-dulu juga, tapi dia cara dia susun itu. Jadi menarik, menyelesaikan masalah, dan kita nampak pandangan Islam itu secara keseluruhannya. Kalau kita baca kitab-kitab fiqh tu tak nampak begitu. Sebab dia tidak tersusun dengan baik. Macam ni dia sebut, ada ulama yang berpendapat anak itu hak ayah saja. Jadi dia boleh, terpulang kepada dia. Nak dapat anak ke, tidak nak dapat anak ke, dia boleh ikhtiar. Tak mahu anak, ha, boleh. Terpulang kepada bapa. Antara orang-orang, tokoh-tokoh yang berpendapat begini ialah Imam Ghazali. Meninggal pada tahun 505. Ada di antara mereka yang berpendapat anak ini hak dua ibu bapa. Antara yang berpendapat begini ialah ulama-ulama Hanafiyah, mazhab Hanafi. Ada yang berpendapat anak itu hak yang dikongsi bersama oleh ibu bapa dan juga umat, bangsa. Tetapi hak dua ibu bapa lebih besar, lebih kuat terhadap anak itu. Antara yang berpendapat begini ialah ulama-ulama Syafi'iyah, Hanabilah dan jumhur dalam mazhab-mazhab yang ada ni. Kebanyakannya kata begitu. Hak bersama ibu bapa dan juga umat. Ada di antara mereka yang berpendapat hak umat terhadap anak lebih kuat lagi daripada hak ibu bapanya. Lebih kuat lagi daripada hak ibu bapa. Maknanya dia ada kesan dia tu. Kalau pendapat gini jadi gini, kalau pendapat gini jadi begini. Kalau kata hak ayah saja, dia tak payah tanya lah. Isteri dia, dia nak azal ke, dia nak apa, dia tak payah tanya. Dia tak mahu, ha, ikut dia. Kalau kata hak suami isteri, maknanya kena persetujuan kedua-duanya. Sebab kedua-duanya berhak. Kalau kata hak umat dan hak ibu bapa, kita kena tanya umat lah. Kena tanya semua orang Malaysia, saya boleh dapat anak ke tidak? Misalnya, ha, begitulah. Itu hak bersama. Kalau kita kata hak umat lebih kuat, bermakna pemerintah lah yang mengetahui anak ni nak lebih ramai, dia lebih berhak merancang daripada ibu bapa, ha, dia jadi gitu. Kesan dia tu. Pendapat yang pertama, dia bagi alasan. Alasan orang kata ini hak bapa saja. Apa dalil? Ha, Imam Ghazali kata tak mahu anak itu suatu yang harus, tak ada makruh pun, kata dia. Sebab apa? Larangan tak boleh kena ada anak ni, tak ada dalil. Mesti kena ada anak ni. Tak boleh tak ada anak. Dalil, nas ke, berdasarkan nas ke atau kias ke, tak ada. Nas dalam perkara ini tak ada. Asas kias pun tidak ada. Bahkan asas untuk menyatakan keharusan untuk tidak mendapat anak itu ada, kata dia. Iaitu tak kahwin terus. Boleh ke tidak tak kahwin tu? Boleh. Bila tak kahwin nak dapat anak macam mana? Itu asasnya. Boleh. Kita tidak dapat anak ni. Itu lebih kuat lagi bagi dia lah. Kita tak setuju lah cerita kan. Ataupun kalau seseorang itu tidak bersetubuh, boleh ke tidak? Boleh. Selepas kahwin. Mesti ke bersetubuh? Tak mesti kan. Dia kata begitulah. Ataupun tak mahu mengandung. Semua itu harus, kata dia. Paling tinggi pun ia menyalahi yang afdal. Yang afdalnya dapat anak. Yang afdalnya bila kahwin bersetubuh. Itu saja, kata dia. Menghalang mengandung dengan azal dan seumpamanya. Bukan azal saja, seumpamanya. Sebab itu ulama-ulama pergi jauh lagi. Bukan mesti dengan azal. Ini cara orang zaman dahulu, orang zaman primitif. Orang tahu cara itu, dia tak tahu cara lain. Sebab itu dia kata wa ma yushbihuhu, dan yang menyerupainya harus. Sebagaimana dia harus tak kahwin terus, boleh. Pendapat Imam Ghazali ini, dia tidak melihat kepada sudut apa sebab yang mendorong seseorang itu tak mahu anak. Itu tak bincang. Semata-mata tak mahu anak tu boleh, sekadar tu. Lepas tu kena tengok pula, tak mahu tu kenapa? Hukum dia jadi berubah pula. Kerana sebab tu, tak yakin dengan rezeki ke, kerana nak mengekal kecantikan ke, kerana tak mahu susah ke, ha, banyak. Jadi dia boleh jadi berubah hukum tu kerana itu. Tapi pada dasarnya, tidak mahu anak tu bukan suatu yang salah. Ha, itu dia kira gitu. Kalau terlarang pun dengan sebab faktor dia tu lah yang mendorong seseorang itu melakukan begitu. Itu yang boleh jadi termasuk dalam haram dan sebagainya. Jadi orang-orang yang tak setuju, ha, dia mantahlah pendapat Ghazali tu dengan mengatakan macam-macam lah. Ini pendapat yang kedua. Dia kata man'ul haml mubahun, menghalang mengandung, buat supaya tidak jadi mengandung itu harus, dengan syarat isteri bagi keizinan. Sebab pendapat yang kedua tu maksudnya anak itu hak suami isteri. Kata pengarang Hidayah, ini dia sebutlah kitab ni dalam Hanafi tu. Pendapat yang ketiga iaitu pendapat anak ni hak bersama ibu bapa dan masyarakat. Menghalang daripada mendapat anak itu makruh, dilarang, memandangkan anak itu juga hak masyarakat. Kadang-kadang kan kita tiba tengok ibu bapa tu memanglah dia menanggung anak dia, dia bagi makan, bagi belanja anak dia. Tetapi hasil daripada anak dia tu siapa yang banyak lebih dapat? Umat, bangsa, orang ramai, masyarakat. Katakanlah saya, setakat mana saya dah mengajar mak saya ilmu yang ada pada saya? Setakat mana?
Terutama kalau ibu kita dia bukan orang pandai pun, katakanlah dia bukan orang pandai pun, setakat mana kita syarah pun dia tak faham, kan? Katakanlah begitu, setakat mana ayah saya dapat? Katakanlah saya lah, katakanlah ketika umur belasan tahun dia sudah meninggal dunia. Jadi macam mana saya nak bagi kepada dia? Siapa yang dapat banyak manfaat daripada saya? Adakah ibu bapa saya atau masyarakat? Masyarakat sebenarnya. Ha, sebab itu dia dari segi teori ini dia mengatakan hak masyarakat itu lebih kuat lagi daripada hak ibu bapa. Dengan sebab itu pihak pemerintah kan dia bagi sumbangan, bagi bantuan. Kenapa? Sebab dia pun dapat manfaat daripada anak tu. Kenapa dia bagi kepada anak yatim, bagi kepada orang miskin? Sebab yang berfaedah kepada umat ni tidak semestinya di kalangan orang kaya. Boleh jadi di kalangan orang miskin, anak-anak yatim. Jadi siapa yang memelihara mereka ni untuk kebaikan semua? Itu masyarakat lah. Benda-benda begini dibincangkan. Panjanglah ni. Lepas tu pendapat yang keempat, antara yang berpendapat hak masyarakat lebih kuat lagi daripada hak ibu bapa. Ibu bapa tak boleh buat tanpa kebenaran masyarakat. Kita nak tahu macam mana kebenaran masyarakat? Pemerintah. Pemerintah tu mewakili masyarakat lah. Kalau pemerintah buat keputusan misalnya dalam parlimen bahawa kita kena nak ramai, tak boleh sedikit. Ha, dia kena ikut lah. Atiyullah wa atiyur rasul wa ulil amri minkum. Kena pakai. Jangan nak rancang-rancang madai-madai, kita tak boleh. Sebab dia nak ramai. Nak ramai sebab apa? Macam-macam lah. Nak perang ataupun nak apa-apa lah kita. Sebab kita terlalu sedikit. Jadi, antara yang berpendapat begini, dia sebut orang-orang Ibnu Hibban dan Ibnu Hazm. Ni antara ulama yang mengharamkan secara mutlak rancang keluarga. Tak boleh. Nak rancang keluarga tak boleh. Sebab apa? Mungkin ke kita nak tanya setiap anggota masyarakat. Kalau ada seorang tak setuju, tak boleh dah. Sebab apa? Sebab anak dia ni akan berguna kepada orang ramai akan datang. Kalau dia jadi Perdana Menteri, kalau dia jadi menteri apa-apa, kalau dia jadi saintis, kalau dia jadi ahli fikir, kalau dia jadi apa-apalah orang-orang yang penting, bayangkan siapa yang dapat manfaat lebih banyak daripada anak tu? Ibu bapa dia? Tak ada. Ibu bapa mati dia. Ini bendanya. Dia kata tak boleh kecuali dalam keadaan terdesak sangat kerana mudarat yang lebih besar kalau mengandung. Itu lain cerita. Kalau tidak begitu tak boleh. Sebab tak mungkin kita nak tanya semua orang. Tanya ibu bapa, suami isteri boleh lah. Nak tanya semua orang tak mungkin. Jadi atas dasar itu tak boleh. Secara ringkasnya begitulah. Sebenarnya pembincangan ni panjang lagi. Hukum menggugurkan kandungan, macam mana caranya. Dia bincang menarik lah dalam buku ni. Menyebabkan kalau orang baca buku dia orang nampak Islam tu apa. Dan sangat menarik Islam tu.